Selamat pagi di hari Kamis 6 Mei 2021 jam 2.43. Ini di daerah Komplek Cahaya Indah Gemilang Bedahan Sawangan. Jauh ya. Ini orderan kakap nih, setelah sekian lama gua gak dapat orderan kakap. Tadi jemputnya di Pondok Pinang 3. Terus antarnya ke sini. Lumayan deh. Ongkosnya lumayan. Jadi gua jadi untuk sahur. Asik. Hai. Kita ntar lewat Haji Mukhtar, lewat Parung kayak Sawangan. Masih mas. Hari. Oh, Cahaya Indah Gemilang. Belok kiri. Villa Prima Sentosa. Ajus menuju Bintaro. Lumayan, ntar kita beli sahurannya di warteg ya, karena karena Dumeh tutup, jadi gue beli sahuran di warteg. Biasa abang gue juga nitip lauk di warteg sih, jadi gue juga akan beli nasi dan lauknya di warteg juga. Lumayan lah, perut masih lumayan isi sih sebenarnya, kalaupun gue nggak beli sahuran juga cukup lah, ntar gue tinggal banyakin minum, aman sih. Boleh juga tuh dicoba, jadi biar kita nggak habis makan langsung tidur ya kan. Ntar kita coba, sepertinya sih gue kuat, biarpun nanti gue rencananya mau narik siang ya, mau coba gitu dari siang ke sore, tapi ya lihat situasi lah, gimana aja enaknya ya kan. Wadaw, ntar kita lewatin Haji Mukhtar, tapi mungkin gue tidak akan lewat Kubah Emas, mungkin gue akan lewat Sawangan aja. Regency. Tadi mestinya gue janjian sama Bang Fadil, berhubung tadi sebelum jam 2 tau-tau orderan ini masuk, terus juga nganternya juga lumayan jauh, kurang lebih 40 menit ya. Jadi gua switch ke Adam untuk nganterin Bang Fadil ya kan, karena gak mungkin kalau misalkan gua tetap maksain jemput Bang Fadil di Bintaro, sedangkan gua di Sawangan paling 30 menit ke depan baru nyampe, paling jam 3 gua baru nyampe, sedangkan gua janjian tuh setengah 3. Jadi ya sudah, kita switch aja. Kita bagi-bagi rezeki, ya kan? Rezeki nggak ketukar, pasti ada aja jalannya. Yang penting berkah, insya Allah. Amin. Nah, kita bagi-bagi rezeki lah sama temen lah. Temen juga lagi minus dia, gantian.
kemarin gua minus 200-an ribu. Enggak, gua top up sengaja. 3 hari baru nutup, cuy. Karena gue juga gak narik siang ya. Kalau mungkin gue narik siang mungkin cepet lah, mungkin 1 hari setengah mungkin udah ketutup. Berhubung gue entar-entaran, jadinya ya begitu. Kita lihat Sawangan aja kiri. Kalau kanan bisa ke arah Kubamas. Cuma gue prefer sini aja. Ini udah banyak lurus-lurus aja. Ntar toto nyampe aja. Gak lurus-lurus banget sih. Ini belok-belok dikit ya kan, ngikutin jalan. Kelok-kelok. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa lagi nanti di video-video yang lain ya. Kita mau on the way pulang, tapi sebelumnya kita mampir ke Warteg untuk membeli lauk. Oke, nanti kita cerita-cerita lagi. Oke, sampai jumpa lagi. Selamat sahur bagi teman-temanku yang muslim. Selamat sahur. Ini sudah masuk 10 hari terakhir. Semoga kita menjadi orang yang lebih suci, lebih bersih dari dosa dan segala kekurangan yang ada. Dan kita merayakan hari kemenangan kita nanti di Idul Fitri. Oke. Sampai jumpa lagi. And see ya.